saat ini kita punya layanan meliputi layanan kebersihan, layanan well-being atau perawatan diri, perawatan rumah juga, kemudian maintenance dari perawatan elektronik rumah tangga seperti AC, kemudian nantinya pasti akan banyak lagi varian-varian jasa yang akan muncul di Pinpoint Home Service. Nah, Pinpoint Service saat ini baru 2 tahun berdiri ya, ribuan, lebih 8.000 rekan jasa terdaftar. Kita sudah melayani ratusan ribu konsumen, pemilik properti dan penyewa properti yang ingin merawat propertinya. Dilengkapi dengan jaminan kepuasan pelanggan, bergaransi ya, kemudian berasuransi dan pastinya sangat profesional gitu. Pandemi penting sekali bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang datang dari luar, gitu, kita ingin memastikan bahwa orang ini sehat, kemudian sudah divaksin. Itu kita pastikan 100% seluruh service provider kita itu sehat dan sehat jasmani, rohani dan juga semuanya sudah divaksin. Pelayanan yang paling digemari adalah home cleaning dan home massage. Ya, ada yang pernah pakai Pinhome Home Service atau sebelumnya mungkin pernah coba layanan Go Live. Nah, malu-malu lagi ya. Ada yang mau vouchernya ya, free massage atau free cleaning biar pulang ke rumah bisa langsung istirahat. Nah itu adalah layanan yang paling digemari di Pinhome. Tapi selain itu ada berbagai layanan lain, cuci mobil, cuci AC, perbaikan AC, disinfektan kopi, cleaning, sofa cleaning, itu semua ada di layanan Pinhome. Tinggal download aplikasinya dan tinggal klik jasa, itu akan muncul semua. Layanan Pinhome Service ini benar-benar dari Indonesia untuk Indonesia, kearifan lokal lah ya layanannya, rokan ya, cuci piring gitu ya. Itu layanan yang sangat spesifik untuk orang Indonesia, dan ini hal-hal yang mungkin kalau kita keluar Indonesia nggak, orang nggak familiar apa sih butuh layanan rokan ya. Tapi kita luncurkan itu dan makin banyak lagi nantinya akan ada layanan yang sangat kontekstual untuk orang Indonesia. Nah, ini adalah insight yang bisa saya berikan. Saya harap bermanfaat, membuka mata, membuka wawasan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bang Fido.